Oke guys, kembali lagi bersama Upin. Terlihat lalu lintas sangat padat dan mobil ugal-ugalan ternyata di sini ada apa ini? Kekacauan terjadi, banyak sekali mobil polisi lalu lalang di jalan. Tolong. Kenapa Pak Pol? Pak Pol, ada apa ini Pak Pol? Kenapa banyak polisi di sini? Wah. Lari ibu, cepat ibu. Wow, jadi kekacauan terjadi di sini guys. Polisi pun sibuk. Wah, ini, waduh, itu Pak, kejar Pak, kejar. Tidak. Wih, mobil polisi jatuh ke jurang. Ya, aduh, Upin jatuh juga. Ternyata, waduh, mobil polisi terbakar juga, ditembak para setan-setan. Bapak, ngapain naik ke situ, Pak? Ya astaga Bapak, ngapain naik ke mobil yang sudah terbakar? Jatuhkan dia. Kecauan masih terjadi di sebelah sini. Aku nggak tahu. Aduh, ini mobil-mobil pada apa semua ya, ugal-ugalan semua. Jadi, ayo naik aja mobil ini kita ya. Naik aja mobil ini. Kita berangkat dari sini. Let's go. Kita lihat. Semua mobil ugal-ugalan membuat orang-orang menjadi tidak stabil jalannya. Karena mereka ketakutan juga, guys. Lihat ya. Apalagi di sini, ini polisi yang menerima kaki ini. Ya astaga, lagi-lagi bis jatuh dari jembatan, guys. Aduh, ada apa tuh bis jatuh dari jembatan? Wow. Wah, ini kecelakaan bus Agramas. Bapak, hati-hati, Pak. Turun, Pak. Woi. Oh, tolong. Ada polisi menembak. Bapak Upin boleh naik ke atas, Pak. Woi, kacau. Semua kekacauan terjadi di sini. Mobil semua. Waduh. Bahkan polisi-polisi pun tak sanggup untuk menghentikan mereka, guys. Pak, lari, Pak. Aman, Pak. Waduh. Aku masuk rumah sakit ditembak tadi, Pak. Polisi salah tembak ya. Aku kena di dada, guys. Untung saja tidak dekat jantung. Lihat, pengemudi pada ugal-ugalan semua. Aduh, kekacauan terjadi nih di sini. Aduh, gimana nih? Papol. Aman, kita dulu. Tidak akan aman, guys. Mobilnya tetap cepat sekali, guys. Jalannya. Ayo, tengkorak bawa Upin. Kita dibawa teman ya, oleh salah satu anggota tengkorak. Apakah kita akan ditembak oleh polisi yang berjaga di sini? Mana dia? Aduh, aku jatuh, guys. Aduh. Kayaknya sudah aman ya. Tapi ini base masih aja ada di sini, guys. Ini base ini. Masih nyangkut dia. Oh, tolong! Itu polisinya. Itu polisi itu ngapain sih dia di situ sebenarnya, guys? Ada yang tahu nggak kenapa ada polisi yang sering menembak Upin? Pak, tolong Upin, Pak. Mohon, Pak. Mohon tolong Upin, Pak. Ayo, Pak. Jalan, Pak. Aduh, akhirnya Upin ditolong oleh Pak Polisi Karawang, guys. Nah. Oh, itu bisnya, guys.
kok dia bisa masuk jembatan begitu ya? Aha, dikejar. Ayo patroli pak, turun pak, gaskan pak, kasih paham pak, gaskan pak, kasih paham pak, mantap pak, kena kau, gaskan lah, maninggoy kau, bagus, ayo naik lagi pak, kita berangkat, let's go, aman, masih aman terkendali guys. Ya. Jadi Upin ikut pak polisi patroli nih guys. Pak kenapa di sini pak? Halo, bapak. Mundur pak. Ngapain pak nabrak dinding? Itu jalan los pak. Pak, apakah bapak tidak tahu menyetir mobil? Ayolah pak, jangan kayak gitu. Kayaknya bapaknya trauma dengan tembakan tadi guys. Ayolah pak. Bapak. Kenapa ini ya? Bapak. Kenapa kan? Wow. Mau meledak ke mobil. Lari. Gas, kita lompat aja kau. Wacau. Kita lompat. Waduh, mobil ugal-ugalan memang. Terima kasih pak mobil polisinya. Aku yang akan mengejar mereka. Tenang pak, aku yang akan mengejar mereka. Berhenti kalian, jangan ugal-ugalan di jalan. Ayo. Bagian sini tidak ada yang ugal-ugalan karena mungkin ini rumah sakit ya. Permisi. Mau lewat. Wow, polisi pun mengejar aku. Wow, 3 mobil polisi guys. Wow. Ada apa ini? Oh Tuhan, tolong polisi. Ada polisi banyak sekali di sini guys. Papol, tahan diri Papol, tahan diri Papol. Upin dikepung pak polisi. Tolong Papol, jangan Papol. Woi. Papol jangan Papol. Aduh, mama. Tolong. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, telanda, boy. Tidit.